Ia rela meninggalkan profesinya sebagai advokat. Ia memilih membangun startup dan memberdayakan masyarakat melalui UKM. Karena kita punya marketplace, data real dari lapangan, jadi kita bantuin UKM-UKM di Indonesia justru untuk memproduksi sesuatu yang udah pasti laku. Sinta Nurfauzia, saksikan sosoknya di Female Zone, Minggu 18 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1.